Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, warga Cianjur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya, ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, seluruh sahabatnya serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Pada sore hari ini, ya, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini dan kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah pula kita berkumpul dalam perkumpulan yang kita sama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi pada sore hari ini kita sama-sama ingin mempelajari ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyat bihimur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk di rumah Allah kemudian mereka membaca firman Allah, mempelajari isinya, kecuali akan turun ketenangan bagi mereka, rahmat akan meliputi mereka, malaikat pun hadir bersama mereka, meliputi mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Semoga kita termasuk dari kaum tersebut. Dan mohon maaf, ya, telah terjadi perubahan judul. Ya, tadi judulnya apa seharusnya? Indahnya manhaj ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya tidak ada perubahan judul, saya akan menjelaskan yang lebih indah daripada itu. Salah satu contoh keindahan, ya, tentang bagaimana kesempurnaan agama Islam. Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah Islam. Bahwasanya Islam mengajarkan segala sesuatu, bahkan sangat detail. Ya, dan ini mungkin tidak kita temukan dalam agama-agama yang lain. Bahkan dalam masalah kehidupan rumah tangga, ya, turun ayat-ayat yang bagaimana mengajarkan agar suami istri bisa hidup lebih mesra, bisa saling lebih mencintai di antara mereka. Makanya saya katakan, judul pengajian kita tafsir ayat-ayat cinta suami istri, karena memang benar ayat-ayat ini berbicara tentang cinta kasih antara suami istri, dan ini keindahan Islam dan menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Akan kita jelaskan ayat-ayat tersebut, ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf juga karena sebenarnya pembahasan ini lebih cocok pembahasan 17 tahun ke atas, ya, tapi ya ada anak kecil yang ikut, nggak apa-apa lah. Ini ilmu sebelum berbicara dan sebelum bertindak, ya. Oleh karenanya, tapi ini ayat khusus untuk yang sudah berumah tangga, tapi saya lihat alhamdulillah yang hadir banyak anak muda yang mereka juga sudah lebih dari 17 tahun dan insyaallah mereka juga akan masuk dalam mahligai kehidupan rumah tangga. Baik. Ada banyak ayat yang berbicara tentang bagaimana hubungan yang indah antara suami dan istri, atau bagaimana mewujudkan hubungan yang indah antara suami dan istri. Namun saya tidak berkesempatan untuk membaca tafsir seluruh ayat-ayat tersebut karena keterbatasan waktu, keterbatasan ilmu. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 4 ayat saja, 4 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan yang seharusnya antara suami dengan istri, ya. Ya, alhamdulillah dengan kita kembali kepada buku-buku tafsir yang mu'tabar seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, ya, kemudian tafsir-tafsir yang lainnya, Al-Qurtubi, kemudian tafsir yang zaman sekarang seperti tafsir Syekh bin Nasir As-Sa'di, ya, Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahumullahu jami'an.
Adapun ayat yang pertama yang baca, yang buka bawa Quran silakan dibuka, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Benar ya 187 ya? "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Yang artinya dihalalkan bagi kalian di malam hari, di malam hari bulan Ramadan, untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Ya, kenapa? Hunna libasul lakum, karena istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian juga adalah pakaian bagi istri-istri kalian. Ayat ini sering kita dengar tatkala di malam-malam bulan Ramadan, dan memang asalnya dia turun berkaitan tentang masalah puasa. Bahwasanya di awal Islam, puasa tatkala diwajibkan pertama kali pada tahun 2 Hijriah di kota Madinah. Aturannya tidak sama seperti sekarang ini. Aturannya barang siapa yang sudah sholat isya atau sudah tidur di malam hari, kemudian terjaga lagi, tidak boleh lagi makan malam dan tidak boleh lagi berhubungan dengan istri. Ya. Sehingga terjadi, hal ini sangat merepotkan para sahabat. Ya, sampai ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang hal ini, karena sulit. Di siang hari mereka tidak boleh berhubungan, tidak boleh makan, malam lagi setelah buka puasa, tidak boleh lagi berhubungan dengan istri kalau sudah lewat ba'da isya, dan ini repot bagi mereka. Ya, akhirnya turunlah firman Allah ayat ini, "Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam-malam bulan Ramadan untuk menggauli istri-istri kalian. Oleh karenanya di malam bulan Ramadan, boleh enggak suami menggauli istrinya? Boleh atau tidak? Boleh, jelas ayatnya jelas. Dihalalkan kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau 10 malam terakhir, boleh enggak menggauli istri-istri? Boleh atau tidak? Yang bilang boleh angkat tangan. Hah? Yang bilang boleh angkat tangan. Hah? Yang banyak yang ketawa juga enggak boleh. Kenapa belum punya istri jadi enggak boleh? Jadi boleh, meskipun malam 10 terakhir boleh. Yang tidak boleh kalau lagi itikaf. Kalau lagi itikaf enggak boleh, kalau lagi itikaf kemudian wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian gauli istri kalian kalau kalian sedang itikaf. Kalau itikaf menggauli istri, batal itikafnya. Tapi kalau tidak itikaf, halal ya, halal. Mau malam ke-27, malam ke-29 boleh. Meskipun sebaiknya di malam-malam 10 terakhir kita konsentrasi ibadah, sebagaimana Nabi SAW menjauhi istri-istrinya di 10 malam terakhir karena beliau itikaf dan beliau konsentrasi ibadah. Ini yang perhatian kita sebenarnya, ini sekedar prolog tentang ayat ini, tapi yang ingin saya sampaikan firman Allah itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya para istri adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi para istri. Seakan-akan Allah berkata, bagaimana saya mau mengharamkan kalian wahai para suami, diharamkan untuk menggauli para istri di malam hari, malam hari bulan Ramadan, sementara kalian sudah sangat lengket. Istri kalian ada pakaian bagi kalian dan kalian ada pakaian bagi istri kalian. Dan ungkapan Allah dengan bahasa pakaian menunjukkan kedekatan yang sangat luar biasa. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tatkala syariat menggunakan kalimat la basa, lam, ba dan sin, ya, libas, itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa, ketercampuran yang luar biasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Kata Allah, janganlah kalian libas, jangan kalian libaskan antara kebenaran dengan kebatilan. Itu jangan kalian campur adukan antara kebenaran dan keadilan dengan kebenaran dan kebatilan, sehingga sulit dibedakan mana kebenaran mana kebatilan. Allah menggunakan kalimat "wa la talbisu", ada huruf lam, ada huruf ba, ada huruf sin, yang menunjukkan percampuran yang luar biasa, keterkaitan yang sangat kuat, sehingga tercampurlah antara kebenaran dengan kebatilan, sehingga tidak bisa dibedakan di antara keduanya. Contohnya juga Allah sebutkan tentang Allah mengazab, ya, suatu negeri, ya, fakafara bi an'amillah, yang mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami, kata Allah, maka Allah pun membuat negeri tersebut merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Syekh Hasan tadi mengatakan ini menunjukkan apa yang mereka rasakan benar-benar luar biasa. Berbeda seandainya kalau Allah
mengungkapkan dalam Al-Quran, فَأَذَاكَهَا اللَّهُ الْجُوعَ وَالْخَوْفِ, maka Allah membuat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan. Tapi Allah tidak mengatakan demikian, tapi Allah tambah kalimat pakaian, فَأَذَاكَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, maka Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Jadi tatkala dipasang kalimat pakaian, menunjukkan mereka benar-benar mengalami ketakutan dan kelaparan yang terus menerus tiada henti-hentinya, seperti pakaian yang menempel pada tubuh seseorang. Berbeda kalau Allah mengatakan, maka Allah pun buat mereka merasakan kelaparan dan ketakutan, artinya mereka lapar, mungkin tidak lapar lagi, mungkin takut, berhenti ketakutannya, tidak. Tapi tidak, Allah menggunakan kalimat libas, ini penting dalam masalah tafsir, karena perkataan Allah tidak ada yang sia-sia. Ada tambahan kata berarti ada makna tambahan, ada tambahan huruf berarti ada makna tambahan. Tidak ada satu huruf yang sia-sia dalam Al-Quran, pasti ada perbedaannya. Oleh karena itu Syaikhul Islam mengatakan, maksudnya Allah membuat mereka merasakan pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, artinya terus menerus mereka merasakan kelaparan dan ketakutan, karena seakan-akan kelaparan dan ketakutan tersebut tidak pernah terpisah dari mereka, seperti pakaian yang menempel pada diri seorang. Nah, demikianlah Allah menyatakan, hunna libasul lakum, istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, yang menempel pada diri kalian, menempel pada seluruh anggota tubuh kalian. Ya, seluruh, bahkan bagian-bagian yang penting pun tertempel dengan pakaian tersebut. Oleh karena dalam bahasa Arab, wanita terkadang diungkap dengan pakaian, terkadang diungkap dengan kata sarung, ya. Seperti perkataan Bara' bin Ma'rur. Bara' bin Ma'rur, seorang sahabat dari kaum Ansar, waktu terjadi perjanjian Lailatul Aqabah, waktu itu sebagian kaum Ansar datang ke kota Mekah, kemudian Mina, mereka bertemu dengan Nabi sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah. Maka mereka tawarkan, wahai Rasulullah, tinggallah bersama kami di kota Madinah, kami akan membela engkau, kami akan apa namanya membela engkau mati-matian, ya. Jadi mereka menjamin Nabi, kau tinggalkan kotamu, tinggalkan kerabatmu, tinggal bersama kami, dan kami akan bela engkau mati-matian. Ungkapan Al-Bara' bin Ma'rur, beliau berkata, lanamna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Kata Al-Bara' bin Ma'rur, wahai Rasulullah, kami akan membela engkau sebagaimana kami membela sarung-sarung kami. Uzur dari jama' dari izar, izar artinya sarung. Di sini maksudnya uzurana ay nisa'ana, kami akan membela engkau sebagaimana kami membela mati-matian sarung-sarung kami, maksudnya kami membela istri-istri kami. Ternyata dalam bahasa Arab terkadang wanita diungkapkan dengan apa? Dengan sarung. Sarung kami maksudnya istri-istri kami. Kenapa kalimat sarung merupakan ungkapan dari istri? Kenapa? Karena begitu dekatnya antara seorang suami dengan istrinya, ya. Dan kita tahu sarung merupakan bagian dari pakaian. Di sini kita perhatikan bagaimana Allah memilih kata yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara suami dengan istri. Bahwasanya istri adalah pakaian bagi kita dan kita juga pakaian dari istri kita. Untuk pertama, ada banyak faedah di sini oleh para ulama. Antum silakan baca buku-buku tafsir, baik tafsir Ibnu Jarir, baik tafsir Ibnu Katsir, baik tafsir Al-Qurtubi, ya, bahkan tafsir-tafsir yang lainnya. Bagaimana mereka menjelaskan makna hunna libasul lakum, semuanya para wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi para istri-istri kalian. Di antara faedah-faedah penggunaan kalimat libas, yang pertama untuk menunjukkan kedekatan. Ya, kedekatan. Bagaimana dekatnya suami dengan istri, seakan-akan pakaian bagi mereka. Yang kedua, untuk menunjukkan bahwasanya fungsi pasangan kita adalah untuk menutup aurat kita. Karena pakaian fungsinya untuk apa? Menutup? Menutup aurat. Pakaian fungsinya untuk menutup aurat. Oleh karenanya, seorang suami harus menutup aurat dan aib-aib istrinya, dan sebaliknya seorang istri harus menutup aurat dan menutup aib-aib suaminya. Karena tidak ada yang mengetahui aib kita seperti istri kita. Tidak ada yang mengetahui aib kita seperti istri kita. Kita punya aib, ada yang ketahuan banyak orang, ada yang ketahuan oleh sebagian orang. Tapi tidak ada yang mengetahui aib kita keseluruhan kecuali istri kita, ya. Ayah kita enggak tahu, ibu kita enggak tahu, kawan kita enggak tahu, kakak kita enggak tahu, adik kita enggak tahu, teman dekat kita enggak tahu, teman karib kita enggak tahu, tapi istri kita tahu aib-aib kita. Kenapa? Karena dia seperti pakaian kita. Istri kita menempel pada seluruh tubuh kita. Artinya dia mengetahui seluruh kekurangan yang ada pada diri kita, baik sisi akhlak maupun dari sisi fisik. Oleh karenanya, yang paling mengetahui tentang aib kita adalah istri kita. Dan yang paling tahu tentang aib istri kita adalah kita.
Dan tugas kita, karena kita sebagai pakaian dari istri kita dan istri kita sebagai pakaian dari kita, maka harus saling menutupi aib tersebut. Tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Hukumnya haram. Tidak boleh kita gibahi istri kita, enggak boleh kita gibahi suami kita. Ya. Kalau kita mengibahi orang yang jauh, kita ceritakan kejelekannya, hukumnya haram dosa besar. Bagaimana kita mengibahi orang yang sangat dekat dengan kita? Bagaimana seorang wanita mengibahi suaminya, kalau suaminya kerja keras yang malam untuk dia dan anak-anaknya? Bagaimana seorang suami mengibahi istri sementara istrinya begitu susah melayani dia, ya, mengandung anak-anaknya, mengurus rumahnya, menjadi amanah untuk mengurus anak-anaknya, kemudian dia gibahi istrinya? Suami istri pasti punya kekurangan. Oleh karenanya tatkala Allah mengatakan hunna libasul lakum, sungguhnya wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi para istri kalian, maka konsekuensinya jangan ceritakan aib pasangan. Ini masalah sebagian laki-laki kalau ketemu, ya, ngobrolin istrinya kadang-kadang, ya. Saya pernah dengar ada yang bilang, waduh Ustaz, istri saya itu kalau saya pulang bawa uang, waduh senyum-senyum Ustaz, pakai daster dia Ustaz, tapi kalau saya pulang gak bawa uang, dia pakai celana jeans Ustaz. Cerita sama saya, ya, gimana ini, dia curhat kali atau gimana, ya. Kenyataan itu namanya gibahin istri. Apa gibahin apa? Istri, ya boleh lah, kasihan istri kita, ya. Apalagi ibu-ibu kalau sudah gibahin suami, wah parah itu. Kumpul rame-rame, oh suami saya itu gini, wah udah rame. Ini hukumnya haram. Ingat, menggibahi orang yang jauh yang tidak kita kenal aja itu haram, apalagi menggibahi orang terdekat yang punya banyak jasa kepada kita. Karena gibah tingkatnya berbeda-beda. Menggibahi orang umum dosa besar, menggibahi ustaz lebih parah lagi dosa besar. Ya, menggibahi orang jauh dosa, menggibahi suami atau istri lebih parah lagi hukumnya, tidak boleh. Ini orang punya jasa sama kita, malah kita gibahi, malah kita ceritakan kejelekannya. Kalau hati-hati, ya. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita, jaga kehormatan pasangan kita, jangan ceritain kejelekan istri, jangan ceritain kejelekan apa? Suami, karena kita adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagi kita. Terus, di antara fungsi Allah mengatakan libas, pakaian, adalah fungsi pakaian menutup aurat. Jadi seorang berusaha dengan istrinya, dia menjaga kemaluannya. Ini itu fungsi pernikahan. Bukankah Nabi SAW berkata, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, ekonominya bisa untuk menikah, maka menikahlah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena sungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Dan ini fungsi pernikahan. Fungsi pakaian menjaga kemaluan. Nah, kita kalau sudah menikah diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang luar biasa, ya. Ikhwan, hidup sebelum menikah dengan sudah menikah itu sangat berbeda jauh. Kalau kita sudah menikah, kita masuk alam yang lain, ya. Ya, alam yang aneh tapi nyata. Sebelum menikah kita pernah muda, ya, dan alhamdulillah masih muda, ya. Kemudian menikah lain lagi ceritanya, ya. Bertemu dengan sosok makhluk namanya perempuan itu lain lagi ceritanya. Atau punya anak, sudah bisa jadi bapak ternyata saya. Atau punya anak lima, lain lagi ceritanya. Jadi alam tersendiri, ya. Ya, alam tersendiri. Dengan kita diberi anugerah oleh Allah seorang istri, maka kita berusaha mencari yang halal dengan istri kita. Ya, kita sudah punya pakaian, jangan cari pakaian orang lain, jangan cari pakaian yang tidak halal bagi kita, jangan curi pakaian orang. Ya, jangan ganggu pakaian orang. Kita punya pakaian, sudah ada pakaian itu. Oleh karena seorang berusaha dengan istrinya, dia tundukkan pandangannya. Dengan istri dia jaga kemaluannya. Ya, makanya dia servis istrinya, gimana supaya istrinya tetap cantik, ya. Keluarin duit, pergi ke salon, kamu ketek bau itu ke salon. Saya enggak betah sama ketek yang bau, ke salon. Kasih duit, jangan pelit suruh istrinya cantik tapi enggak pernah dibelikan parfum, enggak pernah dikasih duit untuk ke salon, terus gimana, ya. Ada butuh biaya untuk maintenance istri, itu butuh biaya. Iya benar gitu, ya. Ini yang paling ngelir ini yang belum kawin. Jadi maksud saya, berusaha kita jaga pandangan kita dengan istri kita. Jadi, ya ikhwan, kita sudah diberikan yang halal, kemudian kita masih lihat-lihat wanita lain, ya. Kita masih mencari kelezatan selain dari yang halal, maka ini dosa. Oleh karena di antara doa Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa adni bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan hindarkanlah aku dari yang haram. Kau sudah memberikan yang halal bagiku, jangan sampai aku mencari yang haram. Maka sebagian orang, waliyazubillah, sudah diberikan yang halal, dia masih mencari yang haram. Dia mencari kenikmatan, kelezatan di tempat-tempat yang haram. Ya, kadang dia pakai pakaian orang lain, kan gak boleh. Selingkuh sama istri orang,
kalau dia pakai pakaian tidak halal, ya, jajan di luar yang enggak benar, ya. Ada orang istilahnya apa? Jajan, ya. Jajan maksudnya zina, haram, ya. Jadi karenanya seorang berusaha merenungkan makna kalimat libas, pakaian, agar dia berusaha untuk mencari kenikmatan dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Ya ikhwan, kalau seorang ya sudah diberikan yang halal, nikmati yang halal tersebut. Kalau dia masih mencari yang haram, kalau dia tidak menjaga pandangannya, maka kelezatan tersebut akan hilang. Sejauh mana dia bermaksiat, sejauh itu kelezatan akan dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat cewek-cewek akhirnya istrinya kelihatannya kurang cantik. Padahal istrinya sudah cantik. Tapi lihat cewek-cewek akhirnya lama-lama jelek istri saya. Karena kamu memang begitu, Allah cabut itu kenikmatan, kelezatan. Allah cabut apa? Kelezatan. Ya. Tapi kalau anda jaga pandangan, benar-benar istri anda akan dibuat cantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian akan dibuat lezat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau cari yang haram, maka kelezatan, kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bersyukur dicabut kenikmatan tersebut. Jadi hidup rumah tangga menjadi hambar. Jadi hambar. Rasa cinta semakin apa? Berkurang. Ya, karena pakaian anda tidak anda perhatikan. Pakaian anda tidak anda perhatikan, anda adalah berusaha mencari pakaian dari orang lain. Ya. Baik. Ini ayat yang pertama. Bisa dipahami? Bisa dipahami atau tidak? Bisa ya. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 237. Surat Al-Baqarah ayat 237. Ayat ini berkaitan tentang perceraian. Kronologisnya tentang perceraian, tetapi di ujungnya ada kaidah yang sangat indah tentang bagaimana hubungan yang seharusnya antara suami dengan istri. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah, fanisuha faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jadi Allah bercerita ini tentang perceraian. Jadi kata Allah, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kalau kalian menceraikan istri-istri kalian, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh istri-istri kalian, artinya sebelum digauli, ya. Wa qad faradtum lahunna fariidhah. Padahal kalian sudah sebutkan tentang jumlah maharnya. Maka apa kewajiban kalian? Fanisfu ma faradtum. Maka kalian tetap harus bayar mahar meskipun belum digauli. Tapi maharnya dibayar setengah. Fanisfu ma faradtum. Illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bihadhihi uqdatun nikah. Kecuali pihak istri mengalah sehingga kata dia tidak usah bayar mahar sama sekali, atau kalian yang mengalah wahai para suami sehingga mengatakan saya bayar aja mahar seluruhnya. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya seorang lelaki menikah dengan seorang wanita, ada akad nikah depan penghulu, ya. Setelah menikah disebut maharnya. Maharnya berapa? Maharnya 10 juta. Sekarang mahar biasanya berapa? Saya enggak tahu. Di Cianjur mahar berapa? Saya pengin tahu aja, ya. Di Cianjur mahar berapa biasanya yang normal? Hah? 1,5 juta. Masya Allah, berkah. 1,5 juta itu murah itu. Murah meriah, ya. Alhamdulillah itu murah, itu murah. Tapi mahar saya lebih murah. Saya dulu cuma 114 ribu, ya. Kalau di Saudi, masya Allah, mahar 30 ribu, 30 ribu real maksudnya, kali 4 ribu, berapa? 120 juta. Ada yang mahar 100 ribu real, 100 ribu real berapa? 400 juta. Luar biasa. Ya, kalau dia sudah terlanjur buat akad nikah, maharnya 100 ribu real, 400 juta, terus tidak belum sempat digaul, kemudian diceraikan, maka bayar setengahnya, 200 juta. Jadi ini kisahnya begini, kisah ayat ini, dan ini mungkin terjadi, terutama di zaman-zaman dahulu, karena zaman dahulu terkadang akad nikah tidak langsung hidup serumah. Seperti Nabi SAW, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, tatkala Aisyah berumur 6 tahun. Tapi kapan hidup serumah? Tatkala Aisyah berumur berapa? 9 tahun. Jadi jarak antara akad nikah dengan hidup serumah 3 tahun. Nah, jadi ada seorang menikah, kalau kita langsung biasanya
kalau menikah hari ini langsung malam pertama, malam itu langsung malam pertama, iya tidak? Ada yang ditunda-tunda? Enggak kan ya? Bahkan terkadang bukan malam pertama, siang pertama langsung gak pakai malam pertama. Kalau di sana enggak, di sana ada jarak, terkadang ada jarak. Nah, ternyata laki nikah dengan sama wanita, sudah akad nikah, sebut mahar, kemudian mungkin sudah walimah, udah nanti sekamar bareng atau sehidup serumah tangga, sehidup serumah, nantilah 6 bulan kemudian. Dan ini biasa kalau di Arab Saudi. Ternyata sebelum ingin tinggal hidup bersama, tahu-tahu sang suami berubah pikiran. Kemudian dia mengatakan, udah saya ingin cerai istri saya. Saya tidak bisa karena begini, karena begini, karena begini. Ya, hak dia untuk menceraikan istrinya. Tapi ada aturannya, kalau kau menceraikan istrimu, kalau setelah kau gauli, setelah kau sentuh, maka mahar diambil semua oleh istri, gak boleh diminta kembali. Ya gak boleh diminta kembali, meskipun 1 rupiah gak boleh. Tapi karena dia belum menyentuh istrinya sama sekali, maka Allah bikin aturan yang adil. Kalau gitu kasih setengah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada sisi pemudaratan kepada sang wanita. Sang wanita, kalau kau bikin akad nikah sama dia, seakan-akan kau sudah booking dia, gak ada laki-laki yang berani untuk melamar dia. Iya atau tidak? Ya, seharusnya ada laki-laki melamar, gak jadi. Kenapa? Karena kau sudah booking. Ternyata bookingnya kau batalin. Paham? Sehingga ada kerugian dari pihak istri. Kerugian tersebut dinilai oleh syariat. Maka sang suami ya harus membayar setengah mahar. Yang harusnya 10 juta, bayarnya berapa? 5 juta. Ini aturan dalam Islam. Karena belum disentuh sama sekali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ayyafuna aw yafu alladhi biyadihi uqdatun nikah. Aturan ini bisa berubah kalau seandainya pihak istri mengalah, memaafkan, maksudnya mengalah. Kata dia tatkala suaminya bayar 5 juta, kata dia enggak usah bayar sama sekali. Toh kau belum menyentuh saya sama sekali. Itu ambil lagi 5 jutamu, cari istri yang lain. Istri yang memaafkan. Atau sebaliknya suami yang memaafkan. Kata suami, saya enggak kasih 5 juta lah. Kasihan, saya sudah booking dia, kemudian saya gagalkan bookingannya. Ya udah 10 juta ambil aja mahar seluruhnya. Jadi dua-duanya disuruh saling apa? Memaafkan. Istri memaafkan dengan apa? Tidak menerima mahar. Suami memaafkan dengan bentuk apa? Memberikan seluruh mahar. Kemudian Allah berkata, "Wa antafu aqrabu littaqwa." Siapa yang mengalah itu yang terbaik, lebih dekat kepada ketakwaan. Dua-duanya disuruh saling apa? Mengalah. Siapa yang lebih dahuluan, maka dia yang lebih dekat kepada ketakwaan. Setelah itu Allah berkata, "Wala tansawil fadla bainakum." Coba yang punya terjemahan buka itu. Apa terjemahannya? Saya ingin lihat. Ya. Coba buka Quran terjemahan. Ada yang punya Quran terjemahan enggak? Janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Ini terjemahan yang kurang tepat. Wala tansawil fadla bainakum. Kalau Anda buka buku-buku tafsir baik Ibnu Jarir, Ibnu Al-Qurtubi maupun Ibnu Katsir maupun yang lainnya, ya, maka maknanya bukan jangan kalian melupakan kebaikan kalian di antara kalian, tapi maksudnya jangan kalian tinggalkan berbuat yang terbaik kepada pasangan kalian. Beda antara keduanya. Dan ini yang tersebar salah tafsir tentang ayat ini. Ini tersebar bahkan di orang-orang awam di Arab juga salah-salah paham tentang ayat ini. Ya, jadi ayat ini ditafsirkan maksudnya apa? Tafsir yang salah ini. Dia mengatakan, "Wala tansawil fadla bainakum," diterjemahkan jangan kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Maksudnya seakan-akan kalau timbul cekcok antara suami istri, maka usahakanlah ingat kebaikan-kebaikan yang telah lampau. Al-ishrah sabiqah, bagaimana kebaikan-kebaikan istri yang telah lampau. Kalau suami marah sama istri, ingat kebaikan-kebaikan istri yang lalu. Kalau istri marah sama suami, ingat kebaikan-kebaikan suami yang lalu. Makna ini makna yang benar, tapi bukan tafsiran ayat ini. Paham? Makna ini bahwasanya kalau kita cekcok sama pasangan kita, kita harus ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu. Kita ingat kebaikan-kebaikan yang telah lalu, karena itu dituntut. Makanya Nabi SAW mengatakan, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha al-akhar." Janganlah seorang suami yang mukmin benci kepada istrinya yang mukminah. Kalau ada perangnya istrinya yang dia benci, harusnya dia ingat masih ada perangnya istrinya yang lain yang baik. Di sini hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan kita tatkala menilai istri kita yang sedang kita jengkel sama dia, jangan kita melihat dari sisi yang kesalahan dia saja, tapi kalau kita adil, kita harus melihat dari sisi keseluruhan. Ingat, dia mungkin salah menjengkelkan dalam hal ini, tapi dalam sisi yang lain dia baik. Sisi yang lain dia
mengandung anak kita, dia bersusah payah untuk ngurusi anak kita, dia mencuci baju kita, dia memasakkan kita, kalau kita yang sakit dia ngurus kita, kalau kita yang capek dia mijit kita, kadang-kadang kita suruh-suruh, kita suruh juga orang tua kita, kita suruh ngurus orang tua kita, banyak. Maka Nabi menyuruh kita untuk memandang dengan keadilan, jangan hanya lihat perannya istri yang salah, tapi ingat perannya yang lain yang baik, apalagi kita sudah hidup lama, sudah hidup lama 10 tahun, 20 tahun, banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita alami antara suami dengan istri. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang terlalu. Coba, siapa di antara hadirin yang sudah menjalani pernikahan 20 tahun? Angkat tangan coba. Sudah ada? Ya. Ada, ya. Yang 30 tahun? Ya. Coba angkat tangan, sudah nikah 30 tahun? Masya Allah. Yang 40 tahun, angkat tangan? Masya Allah. Belum expire kan? Belum kan? 40 tahun, 30 tahun, banyak kebaikan yang namanya pernah rumah tangga ada kekurangan, kelebihan. Nah seorang, kalau jengkel sama istrinya, ingat kebaikan dengan yang lalu. Kalau dia hanya ingat keburukan, ini pandangan tidak adil namanya. Orang ini tidak adil dalam menilai. Kita untuk berbuat adil, kepada apalagi kepada istri kita yang sangat dekat. Istri pun demikian harus ingat kebaikan suami, dan istri yang paling parah ini. Kalau sudah marah, sering melupakan kebaikan suami. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Nabi SAW kepada sahabat, "Wahai, kalau salah seorang dari kalian, para suami, melakukan kebaikan kepada istrinya sepanjang tahun, kemudian istrinya melihat keburukan, satu keburukan dari suaminya, maka istrinya akan komentar dengan berkata, 'Ma ra'aitu minka khairan qat.' Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali." Istrinya, suaminya sekali salah, seluruh kebaikan dilupakan. Tolong jemaah maju ke depan ya, masih biar yang belakang dapat dempet-dempet ya. Maju deh, maju. Biar yang dapat tempat. Tolong maju. Kita lanjutkan hadirin dan hadirat rahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pasangan kita berbuat salah, kita harus melihat secara adil, jangan lupakan kebaikan masa lalu. Wanita seperti itu, kalau sudah suaminya sekali salah, dia sering mengucapkan kata-kata seakan-akan melupakan kebaikan suaminya sama sekali. "Ma ra'aitu minka khairan qat," aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Ini bahaya kalimat seperti ini. Ini kalimat yang banyak membuat wanita masuk neraka jahanam. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna," wahai para wanita, hendaknya kalian bersedekah. "Fa innakunna aktsar hatta bi jahannam," karena kalian kebanyakan penghuni neraka jahannam. Ada seorang wanita berdiri bertanya kepada Nabi, "Lima ya Rasulullah, kok bisa demikian?" Kata Rasulullah sallam, "Li'annakunna takfurnal ashir," karena kalian suka lupa dengan kebaikan suami. Kalian tidak bersyukur kepada suami. Yani kufran. Kufur artinya tidak ingat kebaikan suami. Sehingga sudah marah-marah terkadang mengucapkan kalimat yang memberikan faedah keumuman. "Kamu tidak pernah cinta sama saya. Kamu selalu mendahulukan orang selalu." Ini kalimat begini, jangan. "Kamu selalu mendahulukan ibumu daripada saya. Kamu selalu mukul saya." Padahal mukul sekali-sekali misalnya. Tapi selalu. "Kamu tidak pernah cinta sama saya." Tidak pernah cinta gimana? Anak kita lima dari mana datangnya? Ini datang dengan sendirinya dari langit apa dengan karena cinta? Ya, macam-macam ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini dijaga ibu-ibu, jangan ucapkan kalimat seperti ini. Ini kalimat menjerumuskan, menjablas dalam neraka jahanam. Hati-hati. Lupa dengan kebaikan apa? Suami. Maka kalau pasangan kita melakukan kesalahan, kita harus ingat kebaikan-kebaikan yang masa lalu, yang telah lalu. Kemudian kita jangan sehingga tidak membuat kita benci sama dia, karena dia punya kebaikan yang banyak. Istri kita punya banyak kebaikan, suami juga punya banyak kebaikan, sehingga bisa kembali lagi. Namanya pernak-pernik kehidupan, pernikahan, ada ketersinggungan, ketidakcocokan itu wajar ya, itu biasa dalam kehidupan rumah tangga ya. Tapi harus dihadapi dengan cara yang baik, di antaranya tidak melupakan kesalahan masa lalu. Maksud saya, sikap seorang suami dan seorang istri tatkala menghadapi masa cekcok, pertikaian,
untuk mengingat masa lalu, ini makna yang benar, dituntut dalam syariat. Tetapi itu bukan tafsir dari ayat ini. Itu bukan tafsir dari ayat ini. Ayat ini Allah berfirman, wala tansawil fadla bainakum, artinya wala tatrukul ihsan bainakum. Janganlah kalian tinggalkan sikap yang terbaik, berbuat baik kepada pasangan kalian. Artinya apa? Para ulama menjelaskan, ya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, menjelaskan bahwasanya mu'amalah ada dua, kita terhadap orang lain itu ada dua cara mu'amalah. Mu'amalah yang pertama, namanya al-mu'amalatu atau mu'amalatul ghair bil-adl. Seorang bermu'amalah dengan orang lain dengan cara yang adil. Maksudnya adil gimana? Ya sesuai dengan, kalau ada dia punya kewajiban dia tunaikan. Kalau dia punya hak dia tuntut. Orang lain juga punya kewajiban tunaikan kepada dia. Itu namanya adil. Ya, namanya adil, sesuai dengan yang seharusnya. Ya, kalau kita punya hutang kita harus bayar. Kalau kita punya, kita mengutangkan orang lain kita boleh nagih. Ya, itu namanya mu'amalah tu, al-mu'amalah tu bil-adil. Kalau dia baik sama saya, saya baik sama dia. Kalau dia enggak baik, saya enggak baik sama dia. Itu namanya mu'amalah dengan apa? Dengan keadilan. Yang kedua, tingkatan yang lebih tinggi, kalau tadi pertama wajib. Tingkatan yang kedua, tingkatannya adalah mustahab, dianjurkan, adalah mu'amalatul ghair bil-fadl. Bermu'amalah dengan orang lain dengan sikap yang terbaik, dengan keutamaan, artinya kita melakukan yang terbaik bagi dia, meskipun dia belum pernah berbuat baik sama kita sama sekali. Ya, contohnya, contoh sederhana seperti kisah Nabi Ibrahim tatkala menjamu tamu-tamunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala salamun qawmun munkarun farada ila ahli faja'a bi'ijrin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi terkala malaikat-malaikat datang, malaikat-malaikat ini ingin mengazab kaum Nabi Lut, maka mereka mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Mereka datang dalam bentuk manusia. Lihat ayat matikan malaikat Jibril kepada malaikat yang lainnya, datang dalam bentuk manusia bertamu di rumahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim benar-benar menyangka mereka manusia. Nabi Ibrahim tidak sadar kalau itu para malaikat, dan Nabi Ibrahim tidak pernah kenal sama mereka. Makanya Allah mengatakan salam, mereka berkata assalamualaikum wahai Ibrahim. Ibrahim berkata salamun qaumun munkarun, keselamatan bagi kaum yang kau tidak kenal. Nabi Ibrahim tidak kenal mereka, tidak tahu sebelumnya, karena mereka bukan manusia asalnya. Tapi bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Faraba ila ahlihi, dia ingin menjamu tamu-tamu ini. Tidak pernah interaksi sebelumnya, orang-orang tidak pernah berbuat baik sama dia. Tapi karena dia ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pergi ke istrinya, kemudian dia potong sapi, dia jamu tamunya. Sapi dia potong, bukan ayam ya. Sapi dia potong untuk menjamu apa? Tamunya. Ini berarti bermuamalah, al-muamalatu bil fadl, berbuat baik dengan orang lain dengan cara yang terbaik meskipun dia tidak pernah baik sama kita. Ini dianjurkan dalam syariat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an samhan idha ba'a, samhan idha ashtara, samhan idha iktada. Kata Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati seorang yang dia murah hati tatkala dia berjualan, murah hati tatkala dia membeli, dan murah hati tatkala menagih hutang. Maksudnya gimana? Dia kalau jualan barang, misalnya jual mobil, mobil dia jual harganya 2 juta, ada yang tawar, sudahlah 180, yaudah ambil aja. Dia tidak, saya enggak mau turun meskipun 1 juta, enggak mau. Itu namanya kenceng tatkala menjual, ya. Paham? Yang ingin Rasulullah, yang Islam suka, samhan idza ba'a, kalau jual mudah, selama dia tidak rugi dia jual. Berapa tawarnya? Turun 20 juta, ya sudah, dia masih untung, dijual. Insya Allah ada rezeki dari jualan yang lain. Itu namanya murah dalam menjual. Samhan idza ashtara, demikian juga murah hati tatkala membeli, ya, tidak menawar dengan menyakitkan. Ada orang kalau beli luar biasa jago tawar. Istri saya pernah jalan sama temannya di Jogja kalau enggak salah. Istri saya cerita sama saya, pakai cadar dua-duanya, kemudian beli. Temannya tanya, berapa mbak? 10 ribu. Kata temannya, 3 ribu ya. Wah, marah itu penjualnya. Kalau enggak punya uang, enggak usah tawar-tawar, katanya. Udah cadaran aja, aduh, kacau istri anda, takut lagi jalan sama orang ini kalau beli-beli. Artinya apa? Tawaran masuk akal gitu. Masa 10 ribu ditawar apa? 3 ribu. Ini singgung harganya berapa? 10 ribu. 1 ribu ya? 10 ribu 10 ya? Ngawur. Ini kan ngawur seperti ini cara, ini namanya, apa namanya, kenceng tatkala apa? Menawar. Sampai ada orang terkenal tukang jago tawar. Ya kalau antum jualan dalam partai besar, memang itu gak jadi masalah. Tapi kalau antum nawar penjual-penjual di pasar yang miskin-miskin, ngapain ya akhi? Ya akhi, dia dapat untung sedikit, anaknya masih banyak, mungkin dia harus beli ini, nanti kasih untung cuma sedikit, kasihan. Kalau perlu antum beli, gak usah tawar. Di antara bentuk kita bersedekah kepada orang lain,
tanpa harus menjatuhkan harga dirinya, kita enggak usah tawar. Lihat, ini orang miskin. Atau kita beli barang tidak kita perlu. Lihat ada penjual es, ikhwan jualan es misalnya. Jualan es, musim hujan, siapa yang beli es itu sebetulnya? Kasihan nunggu dia kehujanan pakai payung esnya. Esnya enggak laku-laku, antum kasihan, ya udah antum beli aja deh. Ya, beli 10, bagi-bagi nanti sama orang lain ya. Kasihan. Tanpa harus antum kasih dia duit, kalau antum kasih dia duit mungkin dia tolak, dia punya harga diri. Berantem beli aja udah beli. Enggak usah tahu-tahu beli, saya 20 beli semua. Ya. Besok ini dicari-cari sama dia. Mana mau ini? Maksud saya, ya, kalau beli juga jangan terlalu menawarnya. Ya Allah sayang sama ente. Rahimahullah, Allah rahmati Anda. Mudah bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang terbaik. Demikian juga saman idza qada, mudah tatkala menagih utang. Dia nagih utang sama orang, dia tahu orang ini dia berusaha tapi tidak mampu, ya sudah kita tunda. Fana dhiratun ila maisarah. Kata Allah tunda waktunya sampai dia mampu. Ya, kecuali kalau memang dia kurang ajar, dia enggak berhutang terus enggak bayar-bayar tapi beli mobil baru, tapi beli motor baru kemudian kawin lagi, ya ini kurang ajar orang ini. Utang saya enggak bayar kawin lagi, tagih mau apa? Tapi maksudnya bermuamalah dengan orang lain dengan cara yang terbaik itu yang itu dituntut. Nah, kalau kita dituntut bermuamalah yang terbaik dengan orang lain, apalagi dengan orang yang dekat dengan kita, seperti istri kita. Perhatikan dalam ayat ini Allah memberikan contoh. Contohnya suami istri yang menikah dan sebelumnya belum pernah kenal sebelumnya. Kemudian terjadi akad nikah, namun belum ada pergaulan, belum hidup serumah. Paham? Sebagaimana kita jelaskan di awal. Namun sudah saat itu Allah sudah suruh bersikap kepada pasangan dengan yang terbaik. Makanya sang wanita disuruh untuk mengalah, tidak usah terima mahar sama sekali. Paham? Dan sebaliknya sang suami disuruh oleh Allah untuk memberikan mahar seluruhnya. Sama-sama disuruh memaafkan, sama-sama disuruh mengalah, sama-sama disuruh melakukan yang terbaik. Wala tansaw fadla bainakum. Nah, ini lelaki ini tidak pernah kenal wanita tadi, cuma akad nikah saja, tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah tidur dengannya. Itu Allah suruh berbuat baik sama wanita ini, suruh kasih mahar seluruhnya. Itu saja tidak pernah kenal sebelumnya. Nah, bagaimana lagi kita dengan istri kita yang sudah hidup lama, yang sudah 20 tahun, yang sudah 30 tahun, yang sudah punya anak banyak, ya. Tentu lebih utama untuk kita berbuat yang terbaik bagi istri kita. Ingat kata Allah, inna Allah bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Kita berbuat terbaik bagi istri kita, orang lain tidak tahu, yang tahu istri kita, tidak apa-apa, tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Istri pun demikian, berbuat yang terbaik bagi suami. Bagaimana suaminya senang, kalau suaminya pulang dari kantor, ya, salami tangannya, oh sudah pulang mas, terus bukain kos kakinya, bukain bajunya, kalau perlu potong kukunya, gitu ya. Berbuat yang terbaik bagi apa? Suami. Kalau perlu mandiin suami, sikat giginya kalau perlu. Buat yang terbaik. Bagaimana? Karena ingat, wala tansawil fadla bainakum. Itu ingat-ingat. Sudah hafal belum ayatnya? Wala tansawil fadla bainakum. Apa itu ayat? Kan? Wala tansawil. Coba ulangi. Apa artinya? Jangan tinggalkan sikap. Wah, salah itu. Jangan tinggalkan sikap yang terbaik bagi pasangan di antara kalian. Paham? Lakukan yang terbaik bagi apa pasangan kita. Karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Kalau seandainya seluruh kehidupan rumah tangga dibangun di atas ayat ini, wala tansawul fadla bainakum, maka insya Allah sangat sedikit cekcok di antara. Kenapa? Semuanya mencari keridhaan Allah. Wa anta afu aqrabu littaqwa. Yang mengalah, yang memaafkan itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Ya. Itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Tapi kita selesai dari ayat yang kedua. Lanjut. Kita lanjut pada ayat yang ketiga. Masuk lagi, kasihan yang luar. Bisa dempet lagi? Enggak bisa. Sudah. Masih ada kosong sebelah situ. Samping kanan kalau masuk. Silakan. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman,
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Sebenarnya ikhwan, kita ini kurang dalam masalah tafsir. Kalau kita renungkan ayat-ayat Allah itu luar biasa tafsirannya. Kalau kita renungkan tadabur ayat-ayat Allah itu luar biasa. Namun kita memang kurang baca buku tafsir. Kemampuan kita untuk menelaah perkataan para ulama kurang. Padahal dalam perkataan mereka sungguh luar biasa. Ayat-ayat Allah luar biasa isinya, maknanya, kandungannya. Makanya buku tafsir tidak pernah habis ya. Karena banyak kandungan luar biasa yang bisa diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya tiga, ayat ketiga, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, bukti-bukti Allah sebagai Tuhan, di antara tanda-tanda rububiyah Allah, di antara tanda-tanda uluhiyah Allah, ketuhanan Allah, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian yang diciptakan dari jiwa-jiwa kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dengan istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian saling cinta dan saling menyayangi. Inna fi dzalika laayatun liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan, yang merenungkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu, coba yang belum nikah angkat tangan. Coba. Yang belum nikah. Belum nikah. Oh, kasihan ini. Ganteng-ganteng ini belum laku. Aduh. Belum nikah dua. Yang belum, coba yang lain, yang belum nikah angkat tangan, saya ingin tahu. Yang bukan, yang belum nikah, bukan yang dua ya, yang belum nikah sekali sama sekali, belum pernah nikah. Angkat tangan. Yang sama sekali belum pernah menikah. Banyak juga ya. Nah, apalah. Semoga miskin, kasihan. Doain, kasihan. Baik, kita lanjutkan. Kalau mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara min ayati rububiyyatihi wa min ayati uluhiyyatihi, di antara tanda-tanda ketuhanan Tuhan, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan, ayat ini luar biasa, Allah menjadikan bagi kalian istri-istri kalian dari jenis-jenis kalian. Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dengan mereka. Di antara bukti ada Tuhan, Allah menjadikan kita tertarik dengan pasangan kita. Kita ini bukan robot, tapi ada syahwat, ada hasrat yang Allah tancapkan dalam hati-hati kita, sehingga kita berhasrat kepada pasangan kita. Ya, saya juga tidak tahu kalau saya lihat perempuan kenapa saya tertarik. Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal istri kita meskipun cantik, kalau dilihat sapi, sapi tidak tertarik. Sapi tertarik atau tidak? Tidak, meskipun dia cantik sekali, tapi istri sapi tidak tertarik. Kenapa? Bukan jenisnya. Tapi sapi tertarik sama sapi yang jelek juga. Sama-sama sapi berapa? Tertarik. Oleh karena Allah menciptakan istri kita dari jenis kita, sehingga mudah bagi kita untuk berhasrat dengannya. Ya, saya heran, tapi namanya selera tidak bisa diperdebatkan. Nanti punya selera, jangan debat sama orang lain. Satu orang suka bakso, satunya enggak suka bakso, sukanya mie ayam, ya sudah, jangan debat, enggak usah dialog, enggak usah debat. Selera tidak boleh diperdebatkan. Saya punya teman-teman di Madinah, banyak dari Afrika. Afrika kan hitam ya. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan kalau perempuan hitam itu cantik bagi mereka. Iya, apalagi hitamnya semakin gelap, semakin legam, semakin cantik. Ya, nanti enggak usah protes ya. Allah membuat mata mereka suka dengan wanita seperti itu. Nanti enggak suka, tapi ya inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin hitam semakin legam, semakin apa? Semakin hitam manis. Nah, kita mungkin kita enggak bagi mereka cantik. Ya udah, mau diapain? Itu namanya selera, itu menunjukkan ada Tuhan, ada pencipta yang menetapkan hasrat, yang buat ini suka dengan ini, suka dengan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita lihat ada kemarin yang tanya sama saya di pengajian, tanya, "Ustaz, saya ini suka sama seorang wanita, Ustaz. Saya sudah berusaha pindah ke lain hati tapi tidak mampu." Di pengajian ditanya. "Yang saya sukai wanita itu juga, saya sudah berusaha mencintai wanita lain, tidak bisa. Terus bagaimana, apa yang saya harus saya lakukan?" Ya saya bilang, yang ngelamar daripada disimpan-simpan terus jerawatan sana-sini, itu ngelamar sama dia. Waktu nanti ngelamar, nanti berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah seleranya ya Allah." Karena yang menetapkan hasrat, yang siapa? Yang bolak-balikan hati siapa? Allah. Nanti ente jelek, kalau istri cantik Allah kehendaki, dia mau sama ente. Meskipun nanti wajahnya apa? Pas-pasan. Kadang-kadang orang seperti ini, orang pas-pasan, istrinya cantik luar biasa.
yang membuat cinta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doanya, doanya apa? Saya bercanda, jangan. Kita teruskan. Jadi ini bukti bahwa ada Tuhan. Ada yang bolak-balikkan hati manusia, ada yang buat besar, ada yang buat membalikkan hatinya. Ada Tuhan yang mengatur hati kita. Ada Tuhan yang mengatur hasrat, hasrat kita. Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda rububiyah Allah, Allah menciptakan istri-istri dari kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram, sakinah dengan istri kalian. Ini dalil yang paling kuat bahwasanya kebahagiaan suami yang sejati adalah pada istrinya. Ini juga ayat menunjukkan bahwasanya asal dalam kehidupan rumah tangga adalah kasih sayang. Karena Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dalam pernikahan tersebut Allah menimbulkan kasih sayang dan kasih di antara kalian. Berarti asal muasal atau asal dalam kehidupan rumah tangga adalah ketenteraman dan cinta kasih. Kalau ada cekcok itu di luar daripada asal. Dengar daripada hukum asal. Hukum asal harusnya tenteram, cinta kasih, damai, bahagia. Ini hukum asal. Dan Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami tenteram dengan istri-istri kalian. Ini dari para hadirin bahwasanya sebenarnya kebahagiaan sejati seorang suami ada pada istrinya. Ya. Kalau suami belum menemukan kebahagiaan pada istrinya, berarti dia belum bahagia sesungguhnya. Ada yang cari kebahagiaan, misalnya kita cari kebahagiaan di luar, ingin ketemu teman-teman, ngobrol sama teman SMA, main futsal, ada mungkin orang kaya main golf, ada mungkin main tenis, atau mungkin ngobrol-ngobrol di warung kopi. Tapi kita pengen pulang karena kebahagiaan kita di mana? Istri kita. Itu kebahagiaan semua-semuanya, ngobrol sama teman sampai terus-terusan udah bosan. Tapi kita ingin pulang mana? Ke rumah, karena Allah menjadikan kebahagiaan suami pada apa? Terletak pada istri. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsi wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang telah menjadikan kalian dari satu jiwa. Kemudian Allah menjadikan istri dari kalian, liyaskuna ilaiha, agar suami tenang bersama istrinya. Makanya kenyataan yang ada, seorang lelaki sangat cinta kepada istri. Wanita adalah fitnahnya lelaki. Makanya Rasulullah mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adzara 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah paling besar bagi lelaki seperti fitnah wanita. Karena benar-benar wanita itu yang paling dikejar-kejar oleh lelaki. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal an'ami wal hadz." Kata Allah, sungguh telah dibuat indah dalam pandangan lelaki. Siapa yang pertama? Wanita. Kemudian anak-anak, kemudian harta benda, emas dan perak, di antaranya kuda-kuda pilihan, tunggangan-tunggangan yang mewah, kemudian binatang ternak dan sawah ladang. Ini semua dicintai oleh laki. Laki-laki kita suka sama anak-anak, kita suka emas, kita suka perak, kita suka tunggangan yang bagus, kita suka punya mobil mewah, benar. Tapi kita lebih suka sama istri kita. Ya. Istri kita itu pusat daripada kebahagiaan. Oleh karena terkadang seorang lelaki melakukan sesuatu untuk istrinya aneh-aneh, artinya dia mengeluarkan segala sesuatu yang mahal, yang penting istrinya senang. Yang penting istrinya apa? Senang. Sampai kadang-kadang dikerjanya semuanya untuk istrinya. Ya. Sampai terkadang dia beli mobil semua atas mobilnya atas nama istrinya semua. Sampai dia bikin rumah-rumahnya atas nama apa? Istrinya. Bahnu seperti ini. Ini kenyataan. Sampai terkadang orang tuanya kurang dia perhatikan, mertua apa ayah ibunya kurang, kakak-kakak adiknya terkadang dia perhatikan, terkadang dia rela bertengkar sama kakak adiknya demi bela istrinya, terkadang dia ribut sama ibunya demi bela apa? Istrinya. Ini kenyataan. Kenapa? Karena memang syahwat laki dibuat pada istrinya. Ada saya teman punya kasus, datang saya, ustaz, istri saya kabur ustaz. Sudah, terus kenapa? Masalahnya dia kabur bawa 11 miliar ustaz. Terus apa lagi? Dia bawa sertifikat rumah saya 10 rumah, dia bawa semua sertifikatnya. Ya apa-apa, atas nama dia semuanya. Bahlil kata saya. Dia bikin rumah 10, atas nama istri semua, dia bawa lari, tobat, gimana? Alhamdulillah sampai 2 tahun, dia berdoa, akhirnya kembali lagi istrinya. Kemarin baru itu kembali, telepon sama ustaz. Gimana istri saya kembali lagi nih ustaz, gimana? Terima atau tidak? Terima anak-anak kasihan. Habis istrinya mulai kembali, mulai ngaji lagi. 11 miliarnya mana? Sudah habis kata saya. Maksud saya, beginilah laki-laki. Sangat cinta kepada istrinya. Kenapa? Karena pusat kebahagiaan litaskunu ilaiha. Kata Allah agar para laki tenteram dengan istri-istri. Maka saya katakan kepada para wanita, ingat. Sebagian ulama mengatakan 90% sumber kebahagiaan di rumah tangga adalah istri. Istri yang buat suasana di rumah, bagaimana bisa suaminya betah di rumah. Dan saya katakan kepada para laki, kalau Anda tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah, Anda akan menderita.
karena sehari-hari Anda waktunya di rumah. Nah, kalau di rumah tidak bahagia, itu Anda dapat neraka di rumah. Kalau Anda sudah benar, Anda setiap pulang pergi keluar ingin pulang ke rumah, itu berarti sudah benar. Berarti sesuai dengan ayat. Kenapa? Berarti Anda telah menjadikan kebahagiaan Anda di rumah Anda, dengan istri Anda. Pulang enggak betah, ingin pulang ke rumah. Main kemana? Aduh, rindu sama istri, ingin pulang. Ah, itu berarti sudah benar. Tapi kalau sebaliknya di rumah, waduh, ingin keluar. Telepon istri, bosan saya di rumah sama istri saya. Ah, ini berarti neraka di rumah. Enggak benar berarti. Harus di rumah. Berarti ada yang salah dalam diri Anda atau salah dalam istri Anda. Berarti diperbaiki. Kenapa? Kata Allah, litaskunu ilaiha. Bahwasanya para lelaki hendaknya condong dan tenteram dengan istrinya ya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 222, 222 dan 223. Ayat 222 sampai 223. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahyid." Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Rasulullah tentang haid. Ini ayat yang keempat ini agak vulgar ya. Ya, mohon maaf ya. Yang di bawah 17 tahun ke atas silakan meninggalkan masjid. Benar, ini agak vulgar umur. Tapi harus saya jelaskan. Gimana? Kita berhenti aja atau dijelaskan? Hah? Lanjut atau berhenti? Anak muda ini bagaimana? Kasihan ini. Hah? Biarin aja ya. Biarin aja ya. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahyid." Mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Artinya bagaimana menggauli istri tatkala sedang haid? "Qul huwa adzan fa'tazilun nisa'a fil mahyid." Katakanlah darah haid itu kotor. Maka tinggalkanlah para wanita tatkala mereka sedang haid. "Wa la taqrubuhunna hatta yatahurn." Dan janganlah kalian gauli, dekati istri-istri kalian untuk digauli tatkala mereka sedang haid. Sampai mereka suci. "Fa idza tataharna." Kalau mereka sudah bersuci, sudah bertaharah, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah mereka sesuai perintah Allah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah, senantiasa kalau bersalah senantiasa balik bertaubat kepada Allah dan suka dengan hamba-hamba yang bersuci. Maka kata Allah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an nasyi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang, maka datangilah sawah ladang kalian sebagaimana kalian kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebab nuzulnya apa? Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, "Anna yahuda kanu idza hadatil mar'atu minhum." Bahwasanya orang Yahudi kalau istri mereka haid, akhrajuha minal bait, maka dikeluarkan dari rumah. Walam yu'akiluha, tidak diajak makan bareng. Walam yusharibuha, tidak diajak minum bareng. Walam yujami'uha, dan tidak digauli. Fasu'ila Rasulullah SAW an dhalik, maka Rasulullah SAW ditanya. Jadi orang Yahudi itu memiliki cara beragama yang ekstrim dan berlebihan. Ya. Sampai sekarang masih demikian, terutama Yahudi yang kolot, yang ortodoks masih seperti itu. Ya. Mereka punya syariat yang berat dan mereka berlebihan beragama. Oleh karena Nabi SAW waktu lebaran, para sahabat dari negeri Habasyah, mereka sedang bermain perang-perangan di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW panggil Aisyah untuk nonton mereka. Kata Rasulullah, ayo lihat mereka main di Masjid Nabawi main perang-perangan. Setelah itu Rasulullah SAW berkomentar kepada Aisyah. Kata Rasulullah SAW, "Lita'lam al-Yahudu anna fi dinina fusha." Agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama Islam ada kelonggaran. Bukan ngaji Quran terus, enggak. Boleh main-main. Lebaran boleh bersenang-senang. Tidak seperti Yahudi yang kaku dalam beragama. Saking kakunya mereka dalam beragama, termasuk di antaranya, kalau istri mereka haid, mereka jauhi istri mereka. Tidak diajak makan bareng, tidak diajak minum bareng, apalagi digauli, sama sekali tidak. Hal ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallam tinggal di kota Madinah dan kaum Ansar bergaul dengan orang-orang Yahudi. Sehingga kaum Ansar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini ya. Kata apa namanya Rasulullah SAW mengatakan isna'u, kata Rasulullah SAW, jami'uhunna fil buyuti wasna'u kulla shay'in illa nikah. Kata Nabi, gauli istri-istri kalian di rumah-rumah kalian meskipun mereka haid, gauli mereka ya, gauli mereka, isna'u kulla shay'in, lakukan segala sesuatu
apa saja dilakukan silakan. Yang tidak boleh illa nikah, kecuali menggauli kemaluannya, itu saja tidak boleh. Adapun di tempat yang lain tidak jadi masalah. Ini susah dipahamkan ya. Oleh karenanya yang ini sudah paham, kasihan anak muda nih, kasihan melayang-layang pikiran, kasihan. Makanya saya bilang suruh keluar tadi, keluar aja. Makanya Rasulullah SAW tatkala Aisyah sedang haid, Rasulullah SAW tetap tidak meninggalkan istrinya. Rasulullah SAW suami yang luar biasa menjaga perasaan istrinya. Bukan berarti istrinya haid kemudian ditinggalkan, tidak, tetap Rasulullah SAW cumbui istrinya. Fa'attakhidhu fa'amarani fa'attakhidhu fa'attaziru fa'yubashiruni wa ana ha'il. Rasulullah SAW menyuruh aku untuk memakai sarung, kemudian Rasulullah SAW menggauliku, mencumbuiku sementara aku dalam kondisi apa? Haid. Kenapa? Karena kalau sedang haid wanita boleh kita gauli, yang tidak boleh cuma bagian apa? Kemaluan saja, karena ada darah kotor di situ, tidak boleh. Wa yas'aluna ka'anil mahid, katakanlah mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid, kul huwa adhan, katakanlah bahwasanya darah itu apa? Kotor. Tapi digauli dari sisi yang lain tidak jadi masalah ya. Ya, kenapa Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk pakai sarung? Ya, supaya tidak melakukan yang tidak boleh. Kemudian juga untuk, kata para ulama, untuk menghindarkan bau yang tidak sedap yang keluar dari kemaluan. Karena darah haid baunya tidak enak. Oleh karena perhatian kita subhanahu wa ta'ala, ini ya, turun ayat tersebut. Kemudian Allah berfirman, Inna Allah yuhibbu wala taqrabuhunna hatta yatahun. Kata Allah, jangan kalian gauli istri-istri kalian sampai mereka apa? Suci. Saya tanya sama bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu juga ya, bapak-bapak sekalian, kalau istri kita haidnya 7 hari, ada yang haidnya 8 hari ya, ada yang 6 hari ya, kalau subur biasanya dari, apa namanya, lama ya, berarti subur ya, produksi apa namanya ovumnya banyak ya. Jadi kemudian dia haid 7 hari, pada hari ke-7 sucilah istri kita dari haid. Dia ambil kapas atau dia ambil tisu, disentuh, diperiksa, ternyata tidak ada darah sama sekali. Sudah keluar cairan bening. Kalau sudah keluar cairan bening, bolehkah kita menggauli istri kita? Boleh tidak? Boleh atau tidak? Yang bilang tidak angkat tangan. Belum kawin ya? Belum. Yang bilang tidak angkat tangan. Yang bilang boleh angkat tangan. Kalau dia sudah hilang darah haidnya, boleh nggak kita gauli? Nggak boleh. Sampai dia mandi junub, kata Allah, hatta yatahur, sampai dia suci. Fa idza tataharna, kalau sudah bersuci, baru boleh digauli. Kayaknya banyak yang melanggar ibu-ibu ini. Ibu-ibu harus tahu, dua-dua belah pihak harus tahu. Jangan dibilang suami saya sudah suci, tapi dia belum mandi junub, nggak boleh. Harus mandi junub dulu. Ini hukum dalam ayat ini. Ustaz, bagaimana istri saya sudah puasa seminggu Ustaz, enggak pernah berhubungan dengan istri, tahu-tahu istri sekarang sudah suci, mau mandi ternyata air mati Ustaz, gimana ceritanya? Tayangan pintar ini. Makanya tayangan. Taib. Setelah itu Allah mengatakan, Inna Allah yuhibbut tawwabin, semua Allah cinta kepada orang bertobat. Kesempatan Allah mengatakan apa? Seandainya ada seorang suami tidak tahan akhirnya menggauli istri dalam kondisi haid, hendaknya dia bertobat. Karena menggauli istri dalam kondisi haid dosa besar, tidak boleh. Dan dia bertobat dan Allah terima tobatnya insyaAllah. Dan Allah suka dengan orang yang bersuci. Setelah Allah berkata, Nisa'ukum harthul lakum, semuanya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Ayat ini juga ada sebab nuzulnya. Sebab nuzulnya apa? Jadi ada muhajirin, ada kaum ansar. Sahabat ada dua kaum, kaum muhajirin, kaum apa? Kaum ansar. Kaum muhajirin tinggalnya di mana asalnya? Di Mekah. Mekah tatkala itu adalah ibu kota, ibu kotanya Arab secara umum. Makanya dikatakan Ummul Qura, ibu dari segala kota-kota. Dan dia kehidupannya modern, berbagai macam orang datang ke situ. Ya. Berbagai macam orang datang ke situ sehingga dia adalah ibu kota. Adapun Madinah kampung. Madinah itu apa? Kampung. Dan di kampung Madinah hiduplah kaum Ansar, suku Aus, suku Khazraj. Dan mereka bertetangga dengan orang Yahudi. Orang Yahudi di sana banyak. Konsentrasi Yahudi, populasi Yahudi banyak di Madinah. Dari Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Orang Yahudi ini orang musyrikin, punya khurafat. Mereka punya khurafat, kalau seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya dari belakang, tetap masukkan kemaluan, tapi dari belakang
Ini bahaya nih Pak, adik-adik ini. Kita lanjut atau tidak? Lanjut. Kalau dia gauli istrinya dari belakang, maka anaknya lahir akan juling. Ini khurafat atau bukan? Khurafat. Tetapi kaum Ansar, karena sering berinteraksi dengan orang Yahudi, khurafatnya berpindah. Itu bahaya kalau kita gaul sama orang musyrik, terkadang kita tasabuh dengan mereka, terkadang pemikiran mereka berpindah kepada kita. Nah, dan ini para ulama sebutkan banyak, seperti kenapa Bani Israel mereka sering membanggang kepada Nabi Musa, kenapa mereka punya pemikiran untuk bikin Tuhan dari sapi dan untuk menjadikan sapi sebagai Tuhan, macam-macam, karena mereka terlalu lama bergaul ditindas oleh Fir'aun, terlalu banyak bergaul sama orang musyrikin ratusan tahun, sehingga mereka terpengaruh dengan pemikiran khurafatnya orang-orang Mesir. Demikian juga akhirnya kaum Ansar juga memahami seperti ini, bahwasanya kalau menggauli istri dari belakang akan anaknya akan juling. Timbul masalah. Sementara kaum Muhajirin tidak ada pikiran seperti ini. Mereka tinggal di kota. Akhirnya menikahlah kaum Muhajirin waktu mereka banjir dari Mekah menuju Madinah, mereka menikah dengan wanita-wanita Ansar. Akhirnya waktu menikah mereka ingin menggauli istri mereka dari belakang, istrinya enggak mau. Karena istrinya dari Ansar, punya khurafat bahwasanya kalau digaul dari belakang anaknya apa? Juling. Suaminya maksa enggak mau dia. Sampai kita tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hal ini diangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Semuanya istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Datangilah istri-istri kalian dari mana arah saja yang kalian kehendaki, bagaimanapun yang kalian kehendaki, dari belakang, dari depan, dari samping, dari kanan, dari kiri, terserah, ya, ya terserah, dari atas, dari bawah, terserah, ya. Jadi membantah pemikiran orang Yahudi yang mengatakan kalau dari belakang tidak boleh. Jadi anna syi'tum ditafsirkan oleh Ibn Abbas, ya, lailan aw naharan. Jadi kalimat anna syi'tum, datangilah sawah ladang kalian, anna syi'tum itu bisa ditafsirkan dua tafsiran. Pertama, kapan saja kalian kehendaki datangi istri kalian, kapan saja, siang atau malam, kata Ibn Abbas, ya, mau jam 3 sore, mau jam 5 subuh, mau jam setengah 4 subuh, mau jam 2 malam, ya, mau jam 10 pagi, terserah. Boleh atau tidak? Boleh. Ibu-ibu harus siap siaga setiap saat, karena Allah yang bilang datangi istri kalian setiap saat. Kalau enggak mau, Allah bilang setiap saat, kenapa nanti enggak mau? Dan saya ingatkan kepada ibu-ibu harus perhatian, masalah ini yang paling berat bagi lelaki, masalah prinsip utama harus dilayani. Oleh karena datang larangan keras bagi wanita yang menunda-nunda masalah ini dalam banyak hadis. Ya, sering saya sampaikan masalah ini, karena ini masalah prinsip, makanya perempuan harus perhatikan masalah ini. Ya, sampai Rasulullah SAW mengatakan, wa in kanat ala tanur, kalau suami ngajak berhubungan meskipun istrinya sedang masak, tinggalkan masakannya. Ya, kalau lagi bakar roti, tinggalkan rotinya. Sampai ulama mengatakan, seandainya rotinya pun hangus enggak apa-apa, membagir tidak apa-apa, tapi mudarat yang lebih kecil daripada kalau tidak melayani apa? Suami. Dalam hadis yang lain, wa in kanat ala al-qatab, meskipun sang istri sudah berada di atas pelana unta, kalau suaminya lagi pingin turun dari unta, jangan pergi. Sudah stop taksi, sudah stop Grab. Turun dulu, bayar Grab suruh pergi. Begitu ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Idza da'a rajulun imra'ata ila firashihi fa'abat fa'abat ghadban la'anatuhal malaikatu hatta tusbih." Kalau seorang laki ngajak istrinya untuk bergaul di tempat tidur, kemudian istrinya enggan tanpa alasan yang syar'i, maka kemudian suaminya di malam hari tersebut dalam kondisi marah, karena enggak ada yang lain, satu-satunya itu, ya. Akhirnya bantal tidak bermanfaat, gulung tidak bermanfaat, dia marah. Kata Allah, la'anatuhal malaika, maka malaikat akan melaknat apa? Istrinya sampai pagi hari. Bahaya ini. Yang sampai seorang wanita terlaknat. Ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, hadis ini disahkan oleh Syekh Albani, "Thalathatun la turfa' lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada tiga orang yang tidak akan diangkat salatnya di atas kepalanya, tidak diterima oleh Allah. Salatnya tidak diterima. Tiga orang. Siapa orang tiga orang tersebut? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang jadi imam tapi orang semua tidak suka dia jadi imam. Mungkin suaranya jelek, mungkin enggak tahu tajwid, ya, mungkin ngawur bacaannya, mungkin terlambat terus kalau datang, waktunya qomat enggak datang-datang. Kalau ada yang imam dia marah-marah, "Saya imam, kenapa ya, ada orang imam seperti ini yang beradul?" Orang tidak suka sama dia, sudah tidak diterima. Yang kedua, ya. Imra'atun batat wa zawjuha ghadban. Seorang wanita yang tidur suaminya ngamuk.
suaminya di antaranya mungkin mengajak dia berhubungan dan tidak mau, kemudian dia cuek, dia tidur, bukan urusan saya ngantuk tidur. Sementara suaminya akhirnya marah, ini tidak diterima apa? Sholatnya, dilaknat oleh malaikat. Oleh karenanya masalah ini harus diperhatikan ya. Ingat, dalam mendatangi istri ya, karena hasrat lelaki bisa datang tiba-tiba ya. Tiba-tiba dia buka internet, lihat sesuatu, tertarik, ingat sama istrinya. Terus ente bilang, jangan, begini semua, terus semua kemana kalau begitu? Yang halal cuma istrinya ya. Ya kodarullah, dan itu dianjurkan oleh Nabi. Kalau kita melihat sesuatu yang membuat hasrat kita bergerak, maka datang ke istri ya, karena di situ tempat yang kita cari. Datang istri-istri kita enggak mau, repot seperti itu. Oleh karena ibu-ibu harus perhatikan masalah ini. Kapan suaminya ingin, harus siap sedia. Ustaz, saya belum berhasrat. Tidak harus Anda berhasrat ya. Ya mungkin gimana, dan suami juga harus tahu caranya supaya menimbulkan hasrat apa istri. Tapi istri harus siap melayani ya. Lailan aw naharon, siang atau malam. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua yaitu bagaimanapun caranya, kapan saja. Oleh karena saya katakan, hukum asal berhubungan suami istri, hukumnya gaya apapun, model apapun, bagaimanapun caranya hukumnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dan dalil mengharamkan cuma dua. Jangan menggauli istri dari dubur, karena itu hukumnya haram, seperti perbuatan kaum Lut ya. Kalau haid saja diharamkan karena ada najis di situ, dan najisnya bisa hilang satu saat, apalagi dubur yang najisnya tidak hilang-hilang. Paham? Yang kedua, tidak boleh menggauli wanita pada kemaluannya tatkala sedang haid. Cuma dua itu yang diharamkan, yang lainnya halal. Paham? Dan ini halal. Jadi di sini kita perhatikan, fa'tu harfakum annasyaitum, maka datangilah sawah ladang kalian kapan saja kalian kehendaki. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil ayat ini. Pertama, Allah menggunakan kiasan yang indah. Kalau di awal ayat pertama Allah mengatakan para wanita adalah pakaian, sekarang Allah mengatakan para wanita adalah sawah ladang. Kata para ulama, isyarat, para tafsir mengatakan isyarat Allah menambahkan wanita dengan sawah ladang, artinya apa? Rawatlah sawah ladang tersebut, jangan dibiarkan kering, jangan dibiarkan apa? Rusak. Perhatian terhadap sawah ladang tersebut. Bagaimana seorang petani yang perhatian terhadap apa? Sawah ladangnya. Yang kedua, isyarat bahwasanya sawah ladang tersebut hendaknya sering ditanami. Sawah ladang harus subur, ditanami supaya timbul banyak hasil. Maka isyarat agar kita punya banyak anak ya. Ingat ya, untuk memperbanyak benih di sawah ladang tersebut ya. Apakah juga harus memperbanyak sawah ladangnya? Ya, yang disebutkan oleh ahli tafsir bukan memperbanyak sawah ladangnya, tapi memperbanyak apa? Isi dari sawah ladang tersebut ya. Mempunyai anak banyak tuh enak, senang. Tahu-tahu anak saya 5, masya Allah. Yang ini berkelahi dengan yang ini, ganggu yang ini. Oh, enak niatnya. Maksudnya hidup itu rumah itu rame. Saya ketemu orang menyesal, Ustaz, rumah mewah, luar biasa. Ya. Wah, Ustaz, si rumah saya sepi sama istri saja. Anak kemana? Satu sekolah di luar negeri, satu kuliah di Jakarta. Ya, di rumah cuma berdua aja. Saya punya teman, masya Allah, rumahnya mewah, luar biasa mewahnya. Ya, anaknya yang satu sekolah di luar negeri, yang satu cuma di tanah air. Rumah itu ramai jadi apa? Pembantu, ada shift malam, ada shift siang. Satpam shift malam sama shift siang. Supir ada berapa supir? Supir buat istri khusus, supir buat suami khusus, supir kantor, supir. Tapi dia bilang apa? Di rumah nggak ada orang. Nyesel punya anak cuma apa? 2. Sekarang dia punya ide, kalau saya punya anak, punya cucu harus banyak katanya. Ya, kalau anak banyak enak. Antum punya anak 2, umurnya sudah besar semua pergi. Satu nikah punya keluarga sendiri, yang perempuan diambil orang, nanti kakek dan nenek di rumah sendiri. Iya. Tapi kalau antum punya anak, ada lagi yang masih sudah yang besar sudah nikah, masih ada yang masih ini, masih ada lagi yang kecil lagi. Ya. Jadi ada yang menemani di rumah. Kalau enggak ada anak itu, rumah itu hampa, enggak enak. Oleh karena perbanyak anak. Beliau mengatakan tazawwajul walid wal walud fa inni mukatsirun bikum al-umma yawm al-qiyamah. Menikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku bangga dengan jumlah pengikutku yang apa? Yang banyak. Kemudian dalil bahwasanya kalau seorang istri dikatakan sawah ladang, maka kalau kita punya anak perempuan, jangan kita marah istri kita. Karena istri kita tidak salah, dia cuma sawah ladang. Paham? Karena ada sebagian orang dahlul ya. Kalau istrinya anaknya perempuan, dia marah istrinya, kamu ini perempuan lagi. Anak ketiga perempuan lagi. Anak keempat perempuan lagi, dia marah. Dia kan cuma sawah ladang, ente yang salah. Benihnya keliru kalau begitu. Paham? Jangan marah istri, ente yang salah kok. Ada kisah di sini, terakhir Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, dan kita tutup pengajian kita dengan kisah ini. Ada seorang bercerita,
ya, orangnya cerita dari sanad yang thiqah ya. Dia cerita zaman dulu belum ada USG, apalagi di Arab Saudi masih badui-badui. Jadi dia punya anak tiga perempuan, anak keempat perempuan, dia sabar. Mulailah anak kelima dia tumbuh, ternyata perempuan juga. Mulailah dia gelisah. Dia bilang, awas kalau anak keenam perempuan lagi. Dia marah sama istrinya, awas kalau anak keenam perempuan lagi. Mulai tahu-tahu anaknya perempuan lagi yang keenam. Dia udah jengkel, dia bilang sama istrinya, ada istrinya ambil lagi. Awas kalau yang ketujuh perempuan lagi, saya akan ambil tindakan. Kata, oh, istrinya udah ketakutan. Sudah mulai hari mau melahirkan. Anak keberapa? Ketujuh. Dan dia sangat berharap anaknya apa? Laki-laki. Pokoknya kalau anak perempuan, awas kau istriku. Suatu, akhirnya dia tidur, tertidurlah dia, mimpi dalam mimpinya. Dalam mimpinya tiba-tiba dia dibangkitkan pada hari kiamat. Tahu-tahu dihadapkan di sidang, akhirnya dia difonis masuk neraka jahanam. Diambillah, ya, apa namanya? Malaikat menggeret dia, dimasukkan neraka jahanam pada pintu yang pertama. Begitu dia masuk neraka, tahu-tahu anak perempuan yang pertama selamatkan dia. Karena pintu neraka ada berapa? Tujuh. Laha sab'atu abwab. Kata Allah, pintu neraka ada tujuh. Dan anak-anak wanita itu akan menghalangi kita dari neraka jahanam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya bi syai'in min hadhil banat fasabara 'alaihim kunna lahu sitran yawmal qiyamah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang diuji dengan mengurusi anak-anak perempuan, kemudian dia bersabar dalam mengurusi mereka, anak-anak tersebut akan menjadi penghalang bagi dia dari neraka jahanam. Kemudian dia selamat dari pintu yang pertama. Lemparkan lagi, dilemparkan lagi ke pintu kedua, masuk pintu yang lain. Pintu ini enggak bisa, pintu yang lain. Begitu masuk neraka jahanam, anak perempuan yang kedua selamatkan dia. Ayah jangan masuk, selamat. Lempar lagi pintu ketiga, mau dilemparkan masuk, anak perempuan yang ketiga apa? Selamat. Senang dia. Lempar lagi pintu keempat, belum selesai. Anak keempatnya selamatkan. Lempar pintu kelima, anak perempuan limanya. No. Lempar pintu keenam, anak perempuan yang keenam selamatkan. Sekarang tinggal lempar pintu ketujuh. Dia enggak punya anak perempuan. Dia ketakutan, enggak ada yang tolong dia. Begitu mau dilemparkan, dia terbang. Langsung dia berdoa, ya Allah, semoga anak saya perempuan yang ketujuh. Terus dia datang ke rumah sakit, ternyata anaknya laki-laki. Kata dia, Allah, ya Allah. Maksud saya, ya Tuhan, ya, kita terima bahwasanya itu cuma takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita salahkan istri kita kalau punya anak apa? Perempuan, karena yang anak adalah kita. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, empat ayat, ayat cinta suami istri yang kita sempat untuk jelaskan berbagai faedah dari ayat tersebut, semoga bermanfaat dan semoga hubungan kita suami istri semakin indah dan semakin mesra. Semoga Allah kumpulkan kita dengan suami kita, dengan istri kita di dunia maupun di surganya kelak. Amin rabbal alamin. Ya baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas pemaparan ilmu yang sangat berharga untuk kita semua. Baik, untuk sesi pertanyaan ini kita buka dulu kesempatan untuk pendengar ya, untuk jamaah nanti insyaallah. Silakan bagi Anda pendengar yang ingin bertanya bisa kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 085659595833. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz, banyak sekali. Yang pertama dari Rara di Cikaret, Cianjur, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya jarang sekali mengajak saya jalan-jalan. Walau hanya... Ya. Ini sudah pertanyaan selesai? Belum Ustaz. Tidak pernah diajak jalan-jalan? Walau hanya sekedar untuk jalan santai atau makan cilok di luar Ustaz. Kalaupun jalan, itu pun saya yang minta untuk membeli kebutuhan rumah dan itu pun suka diburu-buru. Saya jenuh sekali Ustaz, tiap hari keluk dengan pekerjaan rumah dan mengurus anak-anak. Sebelum nikah saya suka traveling, semenjak nikah benar-benar selalu di dalam rumah. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Terima kasih, jazakallah khairan. Inilah apa namanya, pasangan suami istri harus mengetahui ya hak dan kewajibannya. Dan istri punya hak juga untuk apa? Refreshing. Anak-anak juga punya hak untuk apa? Refreshing ya. Jalan-jalan ya. Seharusnya suami kasih waktu ya. Kasih waktu. Bahkan saya sebut sama teman-teman, jangan juga istri bawa pengajian terus tiap hari enggak pernah jalan-jalan. Ayo istriku, kita keluar kemana? Masjid, pengajian. Pengajian lagi. Ya, pengajian ada waktunya, jalan-jalan ada waktunya. Jalan-jalan ada waktunya. Sepakan sekali jalan-jalan kemana, makan di luar,
ajak anak-anak juga jalan-jalan, tidak dalam rumah terus, nanti apa namanya kaku kayak apa katak dalam tempurung. Lihat kondisi seminggu sekali saja ya, apalagi cuma buah beli cilok, apa cilok yang murah itu kan. Kalau nggak pernah diajak jalan-jalan, diajak lari-lari nggak apa. Jadi harus ya kita istri suaminya, pertama kita bersabar berdoa kepada Allah ya, alhamdulillah suami saya baik, tidak selingkuh, yang masih memberikan kebutuhan kepada saya, masih belikan anak-anak untuk anak-anak, berarti dia masih menjalankan kewajibannya. Ada satu poin yang mungkin dia kurang baik, tidak ngajak jalan-jalan. Ajak ngobrol suami baik-baik, bikin sampaikan secara nalar, suamiku kalau di rumah terus bosan lah, sekali-sekali kita jalan. Anak-anak juga butuh apa namanya refreshing, jangan kita hilangkan masa anak-anaknya. Ya, kalau kita masih kecil dulu di rumah terus, kita nggak suka kan? Nah, aja. Jadi ajak ngomong baik-baik ya, jangan cemburut marah-marah. Sambil dipijit, ya ajak ngobrol. Sambil dimasakkan nasi goreng, bikinkan kopi pisang goreng. Mas saya mau ngomong mas, tapi jangan marah ya. Ngomong baik-baik, insya Allah dia mengerti. Siapa sih suami tidak sayang sama istrinya? Masya Allah. Dia sayang insya Allah, dan dia insya Allah besok belikan cilok ya. Baiklah, terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan, semoga bermanfaat. Kembali kami angkat pertanyaan selanjutnya dari nomor 0856-2322 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustaz. Saya mohon bertanya, maksud dari Nisa itu di ayat 187 tadi, istrinya satu atau lebih dari satu Ustaz? Umum, satu atau dua atau tiga atau empat, ya umum. Tapi Allah sedang berbicara tentang damir jama' nisa ukum, wanita-wanita kalian, artinya suami juga banyak, maka istri juga apa? Banyak ya. Jangan sampai salah paham, ini berarti istri harus banyak, enggak, tapi ya, ini khitabnya kepada damir jama' kumpulan ya, nisa ukum, istri-istri kalian, artinya kalau suaminya empat ya minimal istrinya juga empat, masing-masing satu maksudnya gitu. Tapi ini umum, istri satu, dua, tiga, empat masuk dalam ayat ini. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Kembali kami angkat pertanyaan selanjutnya dari 0857-2271 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar dari Ustaz bahwa diantara adab bergaul dengan istri kita harus memakai selimut supaya aurat kita tertutup. Apakah itu benar? Ada dalilnya atau tidak? Karena kalau menggunakan selimut saat bergaul itu panas Ustaz. Saya tidak tahu hadis itu ya. Saya tidak tahu tentang hadis itu ya. Bahwasanya wajib ya. Karena setahu saya asalnya seorang laki boleh melihat aurat istrinya dan sebaliknya istrinya boleh melihat aurat apa? Suaminya. Oleh karena ini pendapat Ibnu Hajar rahimahullah berdalil dengan tatkala ada seorang bertanya hal ini kepada Aisyah tentang melihat aurat pasangan, maka Aisyah berdalil dengan hadisnya, dia berkata kuntu aktasilu ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam ina in wahidin kilana junubun fayubadiruni hatta akulahu da'li. Aisyah berdalil, saya pernah mandi bersama Nabi, kami dalam kondisi junub dalam satu tempayan, berarti saling mandi bareng-bareng, enggak mungkin mandi sambil selimutan kan enggak. Ya, oleh karena dikendali bahwasanya dalil nas bahwasanya sesama pasangan boleh saling melihat apa auratnya. Wallah ta'ala bisawab ya. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas jawabannya. Kembali kami angkat pertanyaan selanjutnya dari 0857-227-16 sekian-sekian. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Saya ingin bertanya tentang bagaimana tips untuk menambah istri lagi Ustaz. Saya pun tidak tahu jawabannya. Kalau saya tahu sudah saya lakukan. Tanya yang lain. Baik, terima kasih jazakallahu khair. Sudah habis. Ini kembali mungkin ini pertanyaan terakhir saya dari pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana jika suami tidak sayang ke istri, mohon nasihatnya Ustaz. Kalau suami tidak sayang kepada istri, jangan lupa berdoa kepada Allah agar suami menjadi sayang kepada istri. Mungkin kita cek ada kekurangan kita. Ada kekurangan kita, mungkin kita kasar, mungkin kita apa namanya mau menang sendiri. Dari sisi kita, servis kita tingkatkan sebagai seorang istri, kita juga memperhatikan tubuh kita ya. Jangan lupa apa namanya perhatian kebugaran tubuh, kebersihan tubuh,
harumnya tubuh. Dalam riwayat waktu Rasulullah SAW ingin menikahi seorang wanita, maka Rasulullah SAW mengirim seorang wanita lain. Rasulullah tidak sempat nazar langsung, maka Rasulullah SAW menyuruh seorang wanita untuk mengecek wanita tersebut. Pesan Nabi SAW, shummi awaridaha wanjuri ila urkubaiha, yang artinya ciumlah mulutnya, ya, apakah mulutnya bau atau tidak. Ini juga Rasulullah SAW perhatian juga masalah apa? Masalah harum, ya. Kemudian disuruh lihat masalah kakinya, nggak tahu apa jadikan dalil buat Nabi SAW, ya. Ya, intinya Rasulullah SAW juga menyuruh hal tersebut, ya. Makanya Rasulullah SAW paling tidak suka kalau dia mendapati ada bau yang tidak enak dalam tubuhnya, ya. Berarti Rasulullah SAW tidak suka bau yang tidak enak. Dan wajar seorang suami tidak suka istrinya bau tidak enak, ya. Mereka seorang istri berusaha memperhatikan penampilannya, ya, beli parfum kalau suaminya datang pakai parfum, disambut, ya, dan yang lainnya. Dan paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan dia sayang kepada kita. Ya, tidak mengapa sampaikan kepada suami, suamiku, saya kau lihat akhir-akhir ini engkau mulai berubah, kau sudah kurang sayang sama saya. Apa salah saya? Apakah karena saya tambah gemuk atau bagaimana? Tanya kepada suami, mungkin dia karena saya kurang suka kamu begini, jujur saja suamiku, saya ingin berubah, saya ingin kita hidup bahagia, saya ingin anak-anak lihat kita mesra, ya. Kalau kita enggak mesra, geksin anak-anak. Jadi sampaikan dengan dari hati yang dalam, insya Allah suami akan sampaikan, saya tidak suka kau gini, ya sudah, perbaiki, coba perbaiki, ya. Semoga Allah menjadikan suami tambah sayang kepada kita. Baik, masih ada? Ya, bisa. Terima kasih, jazakallah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Baik, terima kasih pendengar Radio Askin Al-Bawah dimanapun Anda berada. Demikian perjumpaan kita di udara. Subhanallah.